Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat yang pas sekalian? Balik lagi bersama Fikri di sini. Kali ini kita bakal bahas laptop yang saat ini. Tentunya teman-teman masih ingat tentang sebuah laptop yang saya bilang oke banget buat pelajar, oke banget buat office worker untuk kerja di kantor, untuk buka office, untuk harian, dan oke ya, dia enak, responsif, dan tentunya nggak dikatakan tergolong. Itu kalau udah pada lupa, ini saya ingat lagi, ini namanya Lenovo V130. Bedanya kalau yang kemarin saya kasih lihat di video sebelumnya adalah seri R2 ID, nah ini R3 ID. Nah, bedanya apa? Kalau yang sebelumnya ketika kita beli paket komplainnya kosong, masih DOS, jadi teman-teman punya PR untuk install lagi Windows-nya. Sementara di seri yang terbaru sekarang sudah Windows. Artinya cuma beda 300 ribuan. Nah, jadi worth it, masih 4 jutaan dan tetap dengan formula yang sama, isinya adalah Intel Xeon 3867U turunan iCore Kaby Lake, RAM 4GB, onboard 2 GB 4 266, dan SSD-nya masih 256 GB Samsung, dan masih dengan kecepatannya yang gila untuk ukuran laptop murah ini. Kenapa saya bilang gila ya? Karena saya pakai ROG untuk daily driver, tapi saya cuma pakai SSD dengan kecepatan 1200 MB per second. Itu bawaannya untuk laptop seharga 17 jutaan. Sementara ini dengan harga 4 jutaan sudah dapat SSD dengan kecepatan 3500 MB per second. Itu benar-benar gila. Biasanya itu adanya di laptop gaming kelas yang atas, bukan yang awal-awal. Nah, sekarang kita akan adakan yang menariknya adalah sekarang saya cuma punya satu unit V130, dan di sini ada ya, saya punya satu keping Sony DDR4 2666. Yes, G-Skill, standar gamer, dan kita bakal coba taruh di laptop yang satu ini. Kita bakal lihat apa sih pengaruhnya. Oke, sekarang kita uji tes komputasi dasar. Kita ke pertama dibuka, ini masih mati, kita bakal nyalakan. Kita lihat dia butuh waktu berapa lama untuk nyala. Si ini, Lenovo ini harusnya cepat karena dia sudah pakai SSD yang kecepatannya luar biasa. Oke, ya, cuma butuh berapa detik untuk masuk ke dalam sistem. Nah, ini oke banget. Jadi bisa dimatiin, dinyalain lagi, itu enak. Nah, dan kita bakal lihat lagi berapa sih dia ngabisin resource dia ketika pertama kali dibuka. Di sini kalau kita bisa lihat, dia pertama kali buka CPU-nya ya pakai sekitar 5% setelah tadi load-nya tinggi. Ketika pertama kali dibuka masih tinggi karena masih banyaknya startup. Memorinya yang kepake udah hampir 2 GB, 1,2 GB, dengan disknya kepakainya baru ya sekitar 20%. Jadi ini masih oke. Memang memorinya agak ini. Kita bakal cek lagi ketika kita sekarang kita coba. Ini posisinya si RAM ini belum dipasang. Kita buka Word, tetap masih selalu enak rasanya dengan apa ya, dengan harga semurah ini. Saya pakai ini enak banget, jadi saya enggak jalan-jalan aja. Ini tentunya tadi sudah ada antivirus ya, dimana kita tahu antivirus lumayan juga makan resource. Di sini sudah pakai antivirus juga. Buka Photoshop, oke. Photoshop di sini saya tes dengan sesi 2018. Ya paling dia ada beberapa fitur yang nggak bisa jalan karena memang dia mintanya requirement-nya sistemnya minimum 8 GB, tapi kita cuma pakai 4 GB. Tapi untuk pemakaian standar, untuk cutting segala macam dan lain-lain, editing standar yang nggak butuh processing terlalu berat, itu udah cukup. Bahkan sebenarnya kalau menurut yang agak berat, kalau bisa main di registry itu bisa jadi akali, tapi tetap ini cuma 4 GB. Kita lihat lagi di sini sudah naik juga, memorinya sudah sampai 2,6.
pemakaian memorinya sudah 2,6 GB. Nah, jadi ini dengan tadi sudah saya bilang ada Photoshop, ada Word. Nah, ini masih harganya masih tetap enak untuk bikin. Jadi ini masih enak banget. Oh ya, ini ada smart gesture. Ini sudah smart gesture. Nah, ini sudah smart gesture. Nah, terus kita tambah lagi, kita buka Chrome. Kita buka Chrome, kita bakal lihat dia bakal kuat sampai mana dengan tambahan load-nya ini. Nah, kita buka lagi, tapi ini agak masuk yang agak berat. Habisin banyak memori, selain Chrome tentu habisin banyak memori, YouTube juga habisin banyak memori, kalau ke YouTube ya habisin memori dan bandwidth tentunya. Nah, kita buka lagi test dulu. Oke, lalu taruhlah teman-teman sedang kerja, kita tes ke sedang cari apa, mungkin Raja. Buka Google. Terus buka apa lagi? Twitter. Twitter.com. Buka apa lagi? Instagram. Oke, kita udah buka 5 tab. Kita mau lihat dia habisin. Oke, memori yang dipakai di sini udah 3,2 GB. Baik. Tinggal kita coba lagi, kita buka apa lagi ya? Oke, coba. Apa lagi? Mau sambil nyalain apa? Ah, kita buka Excel lagi. Excel ini aplikasi yang kecil-kecil tapi lumayan bisa banyak kan ketika datanya banyak, karena saya sudah mengalami saya harus upgrade yang saya dari 8 GB sampai 24 GB bukan karena game tapi karena buka data Excel, dimana ketika saya buka data RAM 8 GB langsung penuh, datanya banyak memang. Oke, di sini kita udah sampai ya 84% pemakaian, CPU-nya masih anteng di 83 tapi masih anteng aja, CPU juga terlalu yang ini, memori udah jelas kepake banget parah. Biasanya masih angka-angka, jadi yang di 43%. Nah, yang menarik adalah ini masih enak, masih bisa dipakai nyaman. Ganti-ganti aplikasi multitasking masih fluid, jadi saya nggak merasa nge-lag atau apa dengan bawaan standar. Ya, dengan Intel Celeron-nya RAM cuma 4 GB dan SSD-nya yang kembali super kencang, ini masih enak. Nah, nanti kita bakal lihat lagi gimana performanya ketika kita tambah lagi dengan DDR 8 GB ini. Yuk, kita lihat. Oke, sekarang kita masuk bagian yang paling menarik adalah di sini kita bakal upgrade RAM bawaan si Lenovo 130 dari yang cuma onboard 4 GB. Kita bakal ganti jadi kita tambahin lagi, kita tambahin sekitar 8 GB, jadi harusnya nanti RAM nya bakal jadi 12 GB. Oke, saya tunggu. Oke, karena bongkarnya ternyata susah banget, jadi kita skip aja bagian-bagian yang tidak menyenangkannya. Nah, kira-kira setelah kita bongkar ini dalamannya si Lenovo 130, speaker di sini, ini pendinginnya, oke. Nah, di sini nih ada nih ya Samsung, nah, SSD-nya Samsung. Nah, di sini nih, ini RAM-nya, ini yang nyebelin, bukanya susah banget. Nih, jadi ini baru kali ini saya dapetin laptop yang segitu protektifnya supaya RAM-nya nggak ketahuan ya. Entar nggak ketahuan atau gimana.
pokoknya tempat RAM nya apa. Nah sekarang kita coba aja, kita masukin si Gaskell Ripco nih, DDR4 8 GB. Nah, jadi kita upgrade jadi 12 GB. Oke, let's on. Kita masuk. Kita coba pertama lagi. Oke, ini udah ditambahin RAM ya, jadi 12 GB. Oke, tetap cepat. Kita lihat bakal seperti apa outputnya ketika kita pakai untuk multitasking dengan lebih banyak aplikasi. Karena RAM-nya sudah 12 GB ya. Secara teoritis dengan 12 GB ini dia bakal banyak yang bisa ditampung. Oke, kita lihat sekarang sudah berapa RAM-nya di sini. Oke, RAM-nya 2 GB kepake dari 11,8 GB yang available. Oke, ini udah pakai RAM-nya 2. Jadi slotnya dipakai 2. Yang pertama slot aslinya, oke, bisa kita lihat di sini. Nah, ini RAM-nya sudah terpakai sekitar 2 GB dari 11,8 GB, di mana slot aslinya itu ada 2, yang pertama onboard, yang kedua slot 1 slot kosong tadi kita pakai. Nah, dan kayak gini kayaknya makin responsif aja nih. Nah, tentunya makin enak ya. Oke, kita buka Photoshop karena biasanya si Windows ini bakal apa ya, bakal ketika kita punya space RAM makin besar dia bakal optimalkan itu. Jadi kalau RAM kita kecil dia bakal pakai yang sehemat mungkin supaya RAM yang itu gak habis. Jadinya harusnya bisa-bisa taruhlah data yang transfer bisa 1 GB, jadi transfernya mungkin sedikit-sedikit gitu ya. Jadi nah ini oke, okay. Oh wordnya udah kebuka doang ternyata sama saya. RAM sudah pakai sekian, kita buka Excel. Nah, buka lagi PowerPoint. Kita buka lagi. Wah, ini enak banget. Bayangin dengan laptop harga 4 jutaan, ya tambah RAM lah, jadi 5 jutaan. 5 juta lebih dikit, kita bisa dapetin performa seperti ini. Ini enak banget, ganti-ganti aplikasinya enak dan juga sepertinya jari saya nggak batuk. Oke, ini enak banget. Sekarang kita buka, balik lagi kita coba dengan cara yang tadi, kita buka YouTube, kita buka Facebook, kita buka lagi Twitter, kita buka lagi Instagram, kita buka lagi apa ya yang belum masuk apa, Pinterest, kita buka lagi, kita cari apa, kita buka website yang pas, Masuk. Kita buka lagi agen PC .com. Dan ini masih enak banget. Tapi kita tentunya kalau dipakainya belum sama aplikasinya belum benar-benar dipakai mungkin ini kan baru buka, coba kita pakai. Kita pakai adanya. Welcome to PowerPoint. Kita create. Terus kita pakai Word. Welcome to Word. Kita create juga. Kita pakai Excel.
and welcome to Excel. Oke juga. Oh, jangan lupa kita belum bikin lagi filenya di Photoshop. Kita bikin file baru di Photoshop. Apa aja deh. Kita create. Asik. Ini enak banget. Lihat. Laptop 4 jutaan. Tambah upgrade RAM sekitar 8 GB. Jadi 12 GB. Harganya cuma sampai cuma sekitar 5 juta lebih sedikit. Dan kita bisa dapetin sejauh ini. Kita lihat pemakaiannya berapa. CPU kepake 80% tapi ya naik turun. Memori baru kepake 4,4 GB. Masih baru 37%. 37% disknya masih 1%. Oh, ini masih enak banget. Dengan kata lain, dengan laptop seperti ini dengan modal 5 jutaan, teman-teman bisa dapetin laptop yang apa ya? Yang asik gitu, yang masih dipakai untuk kerja. Nah, bobotnya juga lumayan ringan, cuma 1,5 kg. Dan ini bisa banget dipakai untuk macam kita buka apa lagi? Kita buka YouTube lagi. Saya punya tahu berapa banyak tab yang bisa dibuka sampai si laptop ini nge-lag. Dengan Celeron 1,8 GHz RAM tambahan, jadi RAM-nya sudah dual channel, jadi 12 GB. Terus sudah berapa tab ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, 13 tab. Nyala. Youtube-nya nyala. Oke, internetnya aja yang lagi hambat. Tapi kita masih bisa multitasking. Kita lihat RAM-nya apa pakai. Baru 5,4 GHz. Gigabyte. Photoshop. Ya. Kita lihat Office-nya sudah jadi. PowerPoint sudah jadi, sudah terbuka, welcome to PowerPoint. Excel sudah terbuka, kita bisa pakai multiple desktop. Nah, kerjaan Excel di sini, kita kerjakan lagi PowerPoint di sini. Kita kerjakan Word di sini. Dan kita buka Photoshop di... Oke, kita punya 5 workspace di sini. Dan kita browsing di yang pertama. Gimana cara menahannya sih? Oke. Dan semua ini bisa didapetin cuma dengan modal sekitar 4 jutaan. Kalau tambah RAM jadi 5 jutaan, lebih dikit. Dan teman-teman bisa dapetin ini asik banget untuk kerjaan. Dan sekedar catatan, saat ini saya nggak colok powernya ya. Jadi ini masih pakai baterai dari tadi. Oh ya, baterainya masih lumayan oke. Dengan tadi kita pakai exercise banyak kayak gitu, dia masih perkiraan sekitar 2 jam 6 menit. Ini oke. Ini oke banget. Oke, jadi intinya ini oke banget dengan tambahan RAM 8 GB. Oke, sobat emas sekalian, tadi kita udah lihat kita udah bongkar si V130 ini, kita udah lihat dalamnya. Ya. Bukarannya agak PR banget karena tadi ya, ternyata dia dilindungi, dikasih kerangkeng mungkin supaya nggak tahu kalau di situ ada RAM ya, soft RAM. Karena kalau tahu ya jadinya kayak gini gitu. Dengan modal cuma 5 jutaan teman-teman bisa dapetin apa ya, udah pacu, asik banget dipakai untuk kerja harian. Grafis ringan, standar, fine. Nah, tadi kita udah lihat dia bisa kita pakai gila-gilaan juga. Nah, dan ini cukup banget untuk mahasiswa, cukup banget untuk pelajar, cukup banget untuk pekerja yang tiap hari buka browsing tab dengan banyak, tapi tetap bisa mau kerja enak, lancar, tinggal tambahin aja RAM 8 GB. Itu udah oke banget. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya balik lagi. Ini masih jadi salah satu laptop favorit saya dari 2019 kemarin, dimana sampai detik ini harganya masih oke banget, nggak terlalu mahal, emang sih agak naik dibandingkan sebelumnya, tapi harganya masih oke. Jadi luar penampilannya yang menurut saya biasa-biasa aja,
tapi di dalamnya dia punya kinerja yang luar biasa, apalagi kalau teman-teman punya cukup modal untuk menambahin RAM-nya. Jadi keren banget. Oke, sekian dari saya, Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.